Oke, saya Ohai Nun, balik lagi bareng gue di channel Ohai. Dan yap, hari ini kita bakalan lanjutin lagi nge-reaction nih guys ya. Dan untuk kali ini kita bakalan nge-reaction YouTube Rewind Minecraft 2022 by Aninexion guys ya. Iya, ini aku sangat-sangat excited. Kenapa? Karena aku... Oke, fine. Ya, karena saya itu sebenarnya udah nonton, bukan nonton videonya, mainkan trailernya guys ya. Jadi beberapa waktu yang lalu mereka sempat rilis trailer tuh. Nah, di trailer itu ada mamang-mamang yang bawa bola guys, di lapangan bola ya. Nah, itu membuat saya itu ayo cepet segera rilis. Dan ya, semalam udah rilis cuy, sekali ini kita bakalan nge-reaction guys ya. Videonya lumayan panjang, ada sekitar 25 menit. So, enjoy aja videonya, siapin cemilan kalian. Kalau kalian gampang hausan, jangan lupa siapin minum. So, tanpa lama-lama, langsung aja everybody, kita ke videonya. Let's go! Oke, sekarang aku udah ada di videonya dan ini dia Rewind Minecraft Indonesia 2022 lembaran baru. Let's go everybody. 28 menit guys. Kukira tadi 25 ya. Ya, 28 ternyata guys. Let's go, langsung aja kita play. Perhatian, semua yang ada di video ini hanya sebuah fiksi, tidak nyata. Video ini dibuat hanya untuk sebatas hiburan saja. Entertain only ya. Let's go everybody. Oke. Memang masih belum ada musik ya kan? Aninexion, let's go. Ini. Use headphones for better experience. Sudah mang, saya sudah pakai ya. Helios. Oh, kenapa Helios? Apapun yang kau rencanakan, aku akan menghentikannya. Apapun yang kau rencanakan, aku akan menghentikannya. Wih, wih, wow. Oke. Mereka menyebut. Helios, oh Helios, bukan Helios guys. Woi, Gatot Kaca cuy. Otot kawat, tulang besi. Aku yang mengumpulkan seluruh Nusantara untuk melawan mimpi buruk yang kau ciptakan. Helios. Helios. Tidakkah kau sadar? BTW yang ngisi suaranya keren nih guys. Kau ciptakan. Selalu berujung. Gila cuy, mereka sangat improve guys ya dari segi menganimasi guys. Apapun yang kau rencanakan, aku akan menghentikannya. Wah. Ih, diketawain doang guys. Gaya-gaya ya. Kau selalu mengatakan itu. Ya, itulah ciri kasar. Dari Gatot Kaca. Remehkan Gatot Kaca guys. Benar. Aku selalu gagal. Tapi apa? Ratusan tahun aku akan berhenti. Aku akan kembali. Back. Itu, semua musuh-musuhku telah melemah. Dengan kau tidak ada di sana. Oh. Oke, jadi dia semacam reinkarnasi maybe guys ya. Aduh. Cukup Helios. Hentikan semua ini. Hentikan. Apa kau lupa? Oh, kenapa? Kau juga manusia seperti yang lainnya. Oh. Kenapa kau menjadi seperti ini, Helios? Kayaknya dia dendam sih guys ya. Raka. Sumpah. Kita masih apa katamu? Di dalam area ini guys ya, plot hole ya. Masih bingung ya apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa Raka guys? Itu adalah nama yang diberikan dari ayah. Oh, berarti awalnya Gatot Kaca tuh Raka ya? Diam. Kayaknya dia ini titisan juga sih guys ya. Menyebut ayahku, Helios. Helios. Oke, okay, let's go everybody. Waduh gila, battle-nya makin keren sih sumpah. Improve banget guys, soalnya aku ngelihat banget ya perkembangan mereka ini ya. Wah, ini kayaknya beda nih. Oh enggak, kira udah beda animator tadi guys. Wah, apa ini? Tentacle kekuatannya. Gila boy. Musiknya makin keren dong. Let's go. Bantai itu tentakel. Sing. Rata nih satu lagi nih. Itu guys. Kalian lihat
tebasannya tadi guys. Sumpah keren banget. Gila sih. Temanya juga Indo banget ya. Nusantara tadi dia bilang ya guys. Tuh, Phantom ya. Wah easy mah kalau Phantom ya. Pasukan zombie tadi ya. Oke. Tiba-tiba hilang. Lalu Gatot Kaca membunuh Elios. Oh, mokat Elios ya. Guys. Tamat. Oh, ah, kok udah tamat, Ge? Ini cerita. Ya. Kukira dia komis pengen ngebangun masih belum dari Kementerian Pendidikan dan Budaya. Oh, sudah nice. Lama perpustakaan ini tidak didatangi oleh Kementerian Pendidikan. Oke. Okay. Makanya jarang ada buku-buku baru di sini. Oh, buku-buku ya, lama, guys. Sayang banget ya, Ge. Apa nggak ada cerita yang seru lagi, Kek? Ada dong. Sepertinya kakek tahu buku yang bagus. Sini, ikut kakek. Mana, Kek? Udah, ikut aja. Udah, ikut aja sini. Betul kakeknya orang Jawa ini kayaknya, guys. Aduh, di mana ya bukunya? Di mana? Kemarin kakek lihat deh. Emang judulnya apa, Kek? Judulnya YouTube Besuki oh, dan Burung Raksasa. Buku itu menceritakan tentang dua raksasa legenda. Nah, ini dia bukunya. Keren sih guys. Jarang-jarang aku lihat animation itu dia ada janggut, ada kumis ya guys. Eh, mati lampu. Bentar guys, aku hidupin lampu dulu sih. Biar lebih enak kalian nontonnya ya. Oh edih. Buku duduk ini nih. Sudah lama sekali nggak kakek baca. Nanti ada lanjutannya nggak, Kek? Seharusnya ada. Harusnya ada sih. Tergantung bulan depan Kementerian Pendidikan kirim lagi atau tidak. Semoga dikirim. Amin. Ya. Amin. Saya yakin bulan depan pasti dikirim. Oh. Bocil ini namanya Mahesa, yaudah, guys. Sumpah namanya Indo banget ya. Bacakan ya. Let's go. Duh, orang lagi main IG juga. Di WA aja, guys. Alicia. Oh, nenek. Tolong belikan minyak, Nak. Minyak di rumah habis. Oke. Kakek. Kek. Kata nenek disuruh beli minyak. Minyak. Gila. Minyak goreng. Minyak goreng. Iya. Oh. Mulai ini. Ini kan kita lagi baca cerita. Eh, minyak di rumah lagi habis. Ini minyak langka, guys. Kita bisa bikin makanan loh. Apakah kalian ingat? Kakak enggak beli sendiri aja habis? Sih, Kak? Loh, ya enggak bisa dong. Kakak kan harus urusin Instagram Kakak. Eh, udah. Mahesa, ikut kakek aja ya beli minyak. Tuh. Nanti setelah pulang baru kita lanjut baca cerita lagi. Nice. Iya, Kek. Win-win solution ya. Jangan lama-lama. Alisa lapar, belum makan. Ih, berisik banget seleb IG. Berisik banget seleb IG ya. Ada loro iki. Eh, naik motor. Kakeknya ngedrift ya tadi ya. Wih, kakeknya ngedrift, guys. Eh, ini jembatan nih. Wah, kukirain pengen. Ya, ini kayak masih normal sih, guys. Belum yang lawak-lawak ya. Oke, okay, let's go. Kenapa? Lihat lantern. Eh, ada pemuda Pancasila, guys. Nah, saatnya nih membeli minyak ya. Selamat datang anak muda. Selamat datang anak apa muda. Apa ada yang bisa saya bantu? Oh, ini kakek-kakek yang kulihat di trailer, guys. Hey. Mir, minyaknya ada. Ada tinggal satu di situ. Oh, Pak Amir. Ya. Minyaknya satu ya. Tapi ya, saya ngutang dulu. Bye bye. Ya, ngutang. Oke, sekarang minyaknya habis. Ya, dan ngutang. Ambil stok terakhir lagi, guys ya. Kita cari minyak di toko lain aja. Ya. Siapa tahu masih ada. Siapa tahu minyak masih ada. Minyak sekarang ya, semakin langka dan mahal. Mm-hmm. Coba kalian lihat berita di TV. Iya sih. Ini momen-momen berita langka ya. Berita langka. Minyak langka maksudnya. Semakin langka dan mahal. Loh, gimana ini? Udah tahu minyak langka. Kok masih diperbuatkan? Emangnya ibu-ibu di rumah cuma masak doang? Ini aku kayaknya jadi kenal deh karakter Ciwi ini. Masak makanan. Ada tandanya, guys. Bisa. Enak duwe bojo tukang bakso. Kate goreng-goreng. Walah, Mir. Ono-ono ae kon niku. Mending awakmu golek bojo ngono lho. Jomblo ae mulai mbiyen. Jomblo sejak dulu ya. Kenapa nih? Kenapa nih? Sebenernya saya melihat momen-momen riwa ini dalam sana. Oke, let's go. Masuk.
Oh, keren sih transisinya deh. Disuruh nonton TV dan sekarang kita masuk ke TV-nya gitu. RTX 4090 dong. Itu kayaknya skin Odo deh, guys. Iya gak sih yang di belakang tadi? Anjay, Gojo Mevals. Ah, lupa saya namanya. Si Wolf ini Naki ya? Eh, bukan sih. Stress Man. Musiknya seru sih. Ada Gozali. Ini mohon maaf ya kalau post-post ini, soalnya banyak detail-detail nih guys yang kita itu harus lihat ya. Ini yang meme Squidward itu guys, sumpah aku lupa lagi namanya. Terus ini kasihan bapak ini guys. Ini Gozali, ada Salt B juga kayaknya. Banyak sih guys meme-nya di sini ya. Oke, okay, nice. Ini kayaknya fan art ya di belakang sana ya. Ada Spy X Family, ada Elden Ring. Wah, ini game kayaknya aku pengen coba deh. Let's go. Ada Windah gini-gini dong. ini dia nih Bang Windah nih. Kakek Desa Penari. Wah, tidak ada YouTube yang aman ya. Sumpah guys, vibes-nya itu enak banget ya musiknya. Nah, itu tadi baru Naki guys. Nah. Undertale. Oh, meme turu, baru nge. Oke. Nah, lanjut. Let's go. Bola ya? Oh, bakso guntur. Hah? Bakso guntur. Naik di. Ini saat-saatnya komunitas Minecraft itu melihat YouTuber-YouTuber lain ya. Mau mati kapan lu? Kenapa naik sih tiba-tiba nanya gitu guys? Penguin, ini siapa nih? Kok aku nggak ngeh ya? Kubo Kaneiru. Dan banyak yang nge-sim guys di belakang sana ya. Kukira tadi itu skinku guys, ternyata bukan ya. Keren. Kayaknya mereka ada beberapa yang voice over ya, kayak naik di tadi guys. Nevin. Sumpah, jago nih yang nge-mix lagu ini. Let's go. Aja, keren banget. Pakai babi guys. Wah, pakai manusia. Gila OP banget pakai manusia guys. Ini sih ini. Gemat ya guys sih? Kan ngisi voice over dia kan. Gemenenye. Pakai aplikasi tapi ya. Oke, okay, nice. Kayaknya semoga suatu saat sih saya pengen nge-voice over guys. Itu ada bucin guys. Lenzi dan Rian ya. Slop merah. Nice. Clement Dev di belakang. Pink like Blackpink. Pista Pemayo. Crystal Pemayo. This like Pink Venom. Ih, sumpah enak banget lagu ya. Crosshair apa? Lupa lagi aku namanya. Ini style animasinya pakai clip paper guys. Backrooms ya. Wow. Nice. Betul, kalau kalian tahu ini skin siapa, Invoker ya. Kenapa itu ada RGB guys? Ting. Ini ready nih. Dia yang ngebuat guys. Seingatku kalau paper gini, itu yang ngebuat dia nih. Tuh, ada skin dia tuh kan. Keren banget. Ada bensin dong. Rian bensin. Nice. Ini dia nih. Guys, kerennya dia guys. Kenapa ada next bot? Ayo masuk. Dikejar dong. Dikejar. Balik lagi. Akhirnya kembali ke dunia normal ya. Nice. Stumble. Tapir Pesex. Rafli Channel. Anjas. Iya sih, Rafli lagi naik banget ya di Stumble guys ya. Prost Diamond.
Gak kena-kena guys, dia nunjuk siapa nih? Rose Diamond. Aduh. Cheater guys, lihat. Subscribe Anin Action dan kalian akan selamat bermain stumble ya. Aku ngalamin momen itu guys. Aduh, bucin pula. Michelle siapa ini guys? Ledip ya? Iya gak sih? Tapi dijatuhin. Kasian. Ternyata dia dikhianati guys. Oh, transisi. Aku gak sabar nih, transisi bola mana bang? Transisi bola dong. Aja, Hex to Land Jakarta. Oke, okay, nice. Waduh, sendok. Fake smile. Oke, okay. Keren sih animasinya sih, stylenya sih. Nah, Chainsaw Man, Pochita. Si Bao. Dari mana tak oh, ini Pak Sadan kalau nggak salah namanya. Beliau ini, no offense. Apa sih? Tiba-tiba melejak. Oke. Why? Aku sabar bang. Saya pengen lihat yang sebelumnya nih. Meme sebelumnya ini, nih. Kau hancurkan aku dengan sikapmu, terus meledak guys. Sofa meledak sih ingatku ya. boleh detail ya. Nah, baru mamang ini muncul nih. Oh, dia transisi ke bola. Oh, guys, aku pengen baca yang di belakangnya ya. Mohon maaf bentar nih. Yo, ada Amadiketu. Begitu sulit lupakan CR karena CR gagal Piala Dunia. Ya. Terus ada Anjay, aku bohong. Kebaya merah yang bahaya itu tulisnya deh. Oh bohong, oke. Okay. Terus kenapa ada kebaya merah? Tolong, Furninaiti lababaji. Ada banyak nih guys tulisannya. Mending Poco X3 di luar nalar coy. Si bro ada di World Cup ya. Transisi lagi dong. Siapa itu tadi bro? Kratos cuy. Nice. ML jiwa terbakar. Four brother. Nice. Ada Minecraft. Realistik ini ya kan. Sumpah, mereka menaruh momen realistik itu pas banget ada skinku guys. Kenapa? Karena saya lumayan sering reaction realistik ya belakangan ini ya. Tuh, betul ini skin-skin siapa, kalian bisa komen di bawah sih ya. Atau kalian para pemilik skinnya komen di bawah aja. Gila sih, keren sih mamang ini sih. Lumayan lama ya screen time ya kali ini ya. keren. Thank you ya. Oke, okay. Mixu di belakang. Wanichima Aini. Four brother. Meledak nih, ini slime. Ada Iral. Terbang dia. Kenapa? Ada frog ini. Dimakan saya guys. Kenapa? Mr. Incredible. Sampai bawah. Astonishing ya? Anjas. Ini. Kenapa nih? Tajam betah tamannya. Yang bener. Tuh kan, ngisi suara dia. Tolong dong, saya pengen ngisi suara juga ya. In your Aryan. Waduh, dipukul. Itu dari salah satu game sih, singetku guys. React. Siapa ini? Kevin. Ini Cavania ya kan? Kenapa Cavania kebuka sininya woi? Coklat apa yang harganya setara pengacara? Coklat apa yang suka? Coklat Alfamart. Oh momen coklat kemarin. Polisi apa yang kerjanya FK doang? Apa sih woi? Bala. Isi tidur. Sangat pinggir jurang ya? Gak nih? Cuma lakta. Kenapa ada bakso kon? Tolong stop right there. Oke, kita lanjut. Kenapa? Pindah lagi nih. Ini momen Warden update. Ada si Z guys. Yuk, wanna ride? Ayo, let's go, naik. Langsung gas ya.
too right. If you feel over here. Eh, ada Mevin. Kadang ente sayang. Man take it. Yo Sobi, sumpah. Eh, ada Jundi. Keren. Sumpah guys, aku suka remixan mereka ini ya. Oh, kenapa tiba-tiba ada portal? Mengkaget saya guys. Wah, ada piglin gede banget. Kok gede banget piglin ya? Kayak Eton Edition gitu ya. Oh, ngetransisi. Oh, di luar angkasa coy. Oke, okay. Balik lagi. Let's go. Ini bangunan Mr. Beast ya guys sih? See what I'm gonna be to miss you again. One shot. Ku melayang menembus sentusan awan, melepaskan semua cediku. Eh, sumpah saya salut banget sampai nge-remix guys. Yang nge-mash up lagu ini tuh keren banget coy. Battle dia. Ah, Elestial. Wah, ini Gatot Kaca tadi. Apa? Apa tadi? Aku inget banget meme ini. Sepertinya aku menggatot ya. Sepertinya aku menggatot. Oh, dilempar kursi guys. Kursi ini OP ya, tahun ini ya. Anjay. Oh, the form warden gitu ya, Elestial ya. Oh, kenapa jadi Technoblade Bejorka, tadi topeng Bejorka guys. Oh, ini si Mahesa tadi ya. Banyak YouTuber tadi guys di belakang. Ini momen rest in peace buat Technoblade ya. Pegang nih pundaknya nih. Iya gak sih? Diliatin YouTuber lain. Ada Teguh, ada Papres, ada Anya. Gila. Keren banget. Oke. Oke. Gitu tuh. Dikasih ya anunya ya. Mahkotanya. Momen-momen sedih guys. Oh no. Dititipin ya mahkotanya ya. Semoga suatu saat muat dengan dia. Cry. Aku ini menahan-menahan guys. Aku gak pengen nangis di video ini, tolong. Please, saya pernah nangis di YouTube Rewind ya. Please, jangan sedih guys. Jangan sedih. Kok aku merinding ya? Oh no. Yang ada musiknya pas banget lagi. Glimpse of Us dong. If I had another 100 lives, I think I would choose to be Technoblade again every single time. Oke. Itu kata-katanya si Techno guys. Jika aku diizinkan untuk hidup kembali atau lahir kembali, dan dia akan memilih menjadi Technoblade lagi guys. Nice. Mahesa. Woi, Mahesanya ngelamun guys. Kamu kok diam aja dari tadi? Kok diem bye? Mau tak tinggal atau gimana ini? Mau tak tinggal atau gimana? Ayo cepat ikut kakek. Kita pergi ke toko lain. Lanjut cari minyak ya. Oh, udahkah segitu aja kah? Harusnya masih ada guys. Tuh, TV-nya kayak menyedot dia untuk lanjut nonton gitu bray. Oh, masih ada ini guys. Ternyata harga minyak di toko kampung sebelah lebih murah. Oh, di toko sebelah lebih murah. Syukur belinya di toko sebelah guys ya. Biasa guys, kalau bocil itu ngelihat sekitar ya kalau lagi naik motor ya. Ini ada YouTuber-YouTuber lain nih. Kayak lihat kayak banyak orang di perpus. Tuh, rame udah perpusnya guys. Ada apa ini? Kenapa? Ada buku baru kah? Atau Pak Menteri ya datang guys. Mengunjungi perpus ini ya. Masuk nih. Ada Faris Sayaf. Alicia. Di mana Alicia? Di mana Alicia? Nah, Alicia malah enggak ketemu. Ah, ini dia, guys. Oke. Ini, Kek. Anjas. Apakah gara-gara seleb ini, guys? Ada Roman. Dimana? Tuh, Kak Alicia di sana. Itu ada Azuya. Alicia. Ini kayaknya para generasi di atas mereka, guys, kok ya.
tiba-tiba ramai orang di sini. Jadi Alicia tuh kan kayak semacam dipromotin sama Alicia, guys. Selidik kan seleb nih. Halo nenek, ada apa nih? Alicia, di mana kakek? Oh, suara lagi neneknya masih sama Mahesa. Masih kawai, guys. Kok kakek yang beli? Saya curiga nih. Neneknya kamu. Ih, gak mau. Pokoknya gak mau. Jauh. Lagian Alicia lagi Q&A sama followers di Instagram. Anjay. Ya ampun dong. Kakek itu udah tua. Kakek udah tiap hari jaga perpustakaan ini. Pasti capek. Ya, gitu, kan emang udah tugasnya kakek buat jaga perpustakaan, Nek. Iya, Nenek tahu itu. Tapi apa kamu tahu, perpustakaan ini sudah berusia 50 tahun lebih. Oh. Dan selama itu juga, Nenek dan kakekmu saja yang mengurus perpustakaan ini. Oke. Kalau begitu, kenapa kakek dan Nenek bisa betah di sini? Why? Karena... Tiba-tiba aku melayang. Pas zamannya Nenek masih muda. Oh, ini neneknya, guys. Nenek seorang gadis yang gemar membaca buku. Oke. Kalau ada waktu luang, Nenek selalu pergi ke perpustakaan ini. Uh-huh. Saat itu, Nenek masih suka membaca buku sendirian. Karena saat itu, Nenek termasuk gadis yang pemalu. Anjay. Tapi, pas Nenek senang membaca buku kesukaan Nenek, kakek datang menghampiri. Ada pemuda yang menghampiri. Anjas. Kakek romantis juga, guys. Siapa pemuda itu? Siapa? Kakek. Oh ya, mesti. Benar sekali. Pemuda itu adalah kakekmu, Dok. Kakekmu menghampiri Nenek dan berkata, apa? "Apa kamu sudah selesai membaca buku itu?" Oh, dia mau minjam. Aku mau membacanya juga. Karena Nenek saat itu masih gadis yang pemalu, Nenek hanya diam saja dan perlahan memberikan bukunya ke kakekmu. Keren. Tapi ada background story dari keluarga ini, guys, ya. Bukunya, kakekmu pun berkata, kamu masih belum selesai membacanya, kan? Dan Nenek menjawabnya hanya dengan menganggukkan kepala saja. Lalu malu dia, guys. Kakekmu berkata, bagaimana kalau kita membacanya bersama-sama? Anjas. Setelah bilang sabi begitu, juga kakek ini, guys, ya. Cara satu-satunya itu. Nenek dan membuka buku yang tadi dipinjam. Dan saat itu Nenek falling in love banget. Karena pertama kalinya duduk bersebelahan dengan cowok. Tapi nice. Secara bersamaan Nenek merasa senang sekali. Senang banget. Karena pertama kali dia mempunyai teman baca di perpustakaan ini. Iya sih. Setelah pasti itu, senang sih kalau dapat teman kayak gitu, ya. Kakek dan Nenek selalu membaca buku bersama, bergerau bersama. Terkadang bertengkar karena hal yang sepele. Dan ketika kakek dan nenek sudah dewasa, kakekmu pun tiba-tiba melamar nenek di perpustakaan. Emang mereka itu punya cerita, guys, di perpustakaan ini, ya. Bahagia yang pernah nenek alami. Setelah itu, keren. Kakekmu membeli perpustakaan ini. Oh, dibeli, guys. Kemudian kakek dan nenek lah yang menjadi pengurus perpustakaan ini. Gitu. Sampai detik ini juga. Kakek sudah berjuang demi menjaga perpustakaan ini. Karena ada ramai pengunjung. Ceritanya, guys, ya. Karena kakek juga ingin membagikan kebahagiaan yang nenek dan kakek dapatkan kepada orang lain juga. Siapa tahu ada kisah-kisah seperti itu nantinya, ya. Boleh. Langsung promote di Instagram. Kamu kan banyak followers nih. Halo, guys. Jadi hari ini aku lagi di perpustakaan nih. Elit sulit. Dan gue udah muat. Ini, bukunya banget. Tuh ada satset, guys. Tapi pas aku lihat buku-buku ini, ternyata bukunya jadul, guys. Kasian. Pantesan perpustakaan ini sepi banget. Bukunya aja jadul. Ini followers-followersnya kayaknya, guys, ya, yang ngelihat, ya. Pasti enggak bakal sepi ini. Gitu, Kek. Tuh. Wah, rame. Keren, Kak. Emang beda seleb sosmed mah. Edeh, nice job, ternyata, ya. Gadget kamu bisa dimanfaatkan buat hal yang positif seperti ini. Boleh. Kakek bangga sama kamu, Anja. Nah, ini dia. Makasih, Kek. Iri. Maisa. Jangan cemburu, ya. Udah. Bocil kakek kamu. Udah pusing cari minyak tadi. Jangan bikin kakek tambah pusing lagi. Tuh. Lama-lama, kakek botak nih. Emangnya kakek punya rambut? Diceletuk lagi dong. Rewind Minecraft Indonesia. Sepertinya udah selesai, guys. Ya gak sih? Ini para animatornya, ya. Ada Ariel, ada Reedy,
Oh, direkturnya. Trend Story ada TRPHB Animation. Oh, ini guys. Yang aku kurang ngeh tadi nih, si Bagas ya. Oke. Ada banyak nih guys ya. Ini editornya. Musik komposer. Oh, ini. Arman Fesona. Ada Bang Arman guys. Bang Arman Fesona. Pantes ya, jago ya jadinya. Ada DJ Flazy. Ada Ridi juga. Sama Ridwan Riel ya. Approve to you guys. Sudah membuat musik yang keren ya. Oh iya, yeah, ini khas musik Arman Fesona banget sih di ending ini guys. Oke, okay. Pawang Hujan. Itu bagian scene ya. Kobo Kaneiru Citayam Fashion Week. Oh, aku nunggu yang momenku guys. Mana nih? Siapa animation? Animator ya? Bagas. Oh, ini Heizum. Entaps. Nice. Ada Vian juga. Thank you buat Vian ya. Oke, okay. Qatar World Cup. Tuh, ada Hectros. Ada Reizy. Sans Origin dan Brutal Hardcore. Rip Technoblade. Ada dari si Aska ya. Ending Yoga Indo. Oh, voice actor-nya. Oke, okay, ada Mahesa dan Zen Mission. Ada Aisha, banyak nih. Kakek Udin. Oh. Oh, gini. Kalau voice actor-nya si Alicia itu yang ngisi Tiara Brain. Oh, gitu. Nah, kalau Kakek Udin itu yang ngisi si Bagas. Oke. Saya sudah mulai ngeh nih guys. Nenek yang ngisi Akanexa. Solid, solid, solid. Eh, lato-lato guys. Masih sempet loh mereka loh. Gue buat animation lato-lato loh. Oh, ada kredit cuy. Hampir sih saya close videonya ya. Ekonomi 2023. Kenapa tuh? Menjalar tuh. Menjalar tuh lembaran. Judulnya kan lembaran baru. Kreditnya ada di buku dan di sebuah lembaran. Oh, Mahesa guys yang dipanggil-panggil ya. Keren. Cara mereka nganu kredit juga keren banget guys. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Mohon maaf guys ya, untuk video kali ini ada beberapa yang aku replay, ada beberapa juga yang aku post-post karena aku pengen ngelihat detail yang mereka sajikan. So, harap maklum, mungkin kalau kalian pengen nonton originalnya bisa di deskripsi ya. Saya lupa bilang di awal tadi guys. Ya, kalian bisa cek di deskripsi untuk video originalnya. So, thank you buat semua para orang-orang yang terlibat di balik project animation Next Generation yang di tahun ini untuk Rewind ini. So, approve buat mereka semua guys ya. So, yeah, sekian dulu untuk video kali ini. Thank you buat kalian juga yang udah nonton sampai selesai. Dan yeah, see you next video and bye-bye. Stay peace bro. Dadah!